Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sokabat-sokabat, subscriber Sokabat TV. Kali ini kami akan berbagi tutorial mengenai pembuatan Twibbon. Kali ini akan menggunakan aplikasi Pixellab. Sokabat download saja di Play Store Pixellab, seperti tampilan ya Pixellab. Kalau sudah diinstal, tinggal dibuka saja aplikasinya seperti apa, nanti kita lihat ya. Pixellab, tulis saja seperti itu. Nah, tampilan pertama seperti ini. Untuk teksnya biarkan saja ya, kita bikin transparan. Di situ ada transparan ya. Nah, untuk teks biarkan saja, nanti untuk memudahkan penambahan foto, import foto. Untuk foto yang pertama kita taruh Twibbon, file Twibbon yang sudah di share oleh PC pimpinan cabang ya, yang seperti ini tampilannya ya. Ini namanya file. Yang belum download tinggal download, nanti link ada di deskripsi atau di grup fanspage PP Ansor itu. Ini adalah linknya untuk download file Twibbon yang bentuknya formatnya PNG. Kalau sudah, selanjutnya adalah untuk foto kita. Nah, cari di folder tadi, import untuk folder foto sesuai di HP kita masing-masing. Sesuaikan saja ukurannya dengan yang kita inginkan. Selanjutnya sesuaikan dengan Twibbon. Selanjutnya klik to back gitu ya, taruh di belakang. Selesai. Nah, untuk teksnya kita buang saja. Oke. Untuk simpan di atas ya, tombol simpan itu ada save. Nah, pilih JPEG, formatnya JPEG. Nah, sudah selesai. Untuk melihat hasilnya itu ada di galeri, tinggal lihat saja di galeri, buka galeri foto. Biasanya ada folder Pixellab di situ. Nah, sudah jadi. Cukup mudah dan lewat HP saja, tidak perlu laptop atau komputer yang canggih. Jangan lupa subscribe Sokabat TV channel agar kami bahagia. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.